pertama ketok palu itu kan September. Oktober dia masih kasih 1 bulan. Masih kasih. November, November dia cuman kasih 1 juta. Udah sejak itu berarti Desember ya berarti ya. Tapi November juga dia cuman kasih 1 juta. Padahal seharusnya normalnya 5 juta. Gitu. Dan dipikir lagi deh 5 juta untuk 2 anak. Buat bukannya saya matre, tapi tolong dipikir lagi 5 juta untuk 2 anak. Zaman udah makin bertambah canggih, semua makin naik harga-harga. Gimana coba? Tetap saja saya harus berjuang buat anak-anak untuk memenuhi semua kebutuhannya kan gitu. Apalagi dia tidak memberikan apapun sampai detik ini. Terus sekarang dia ujuk-ujuk bilang dia mau bertanggung jawab sama anak-anak dengan cara seperti ini. Emangnya ini semua enggak kerekam sampai anak-anak kita gede nanti? Emangnya mereka enggak bisa putar ulang itu semua kejadian-kejadian ini dengan kejadian bapak yang lakuin kayak gini sama saya? Bisa, anak-anak juga bisa lihat bagaimana kelakuan bapaknya. Gitu. Bisa.